Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Senior Kakak Zulfa. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa coding untuk anak. Kali ini kita akan membuat bagaimana papan. Saya bilang papan pad ya, pad atau papan itu bergerak mengikuti mouse. Ya. Pertama kali kita akan menggambar dulu papan pantulnya ya. Pad pantulnya di sini di sprite. Kita gambar mudah aja. Ini kita bikin kotak gini saja. Oke. Warnanya kita ganti hitam aja atau ya hitam deh. Kita ganti hitam. Kita ganti hitam aja. Ya. Oke, selesai. Ya. Nah, jadilah spread. Jadi kalau kita gambar spread langsung jadi di sini namanya masih default, bisa kita ganti di sini papan pantul ya nanti. Nah, kemudian kita kembali ke sini, klik, lalu ini kita tutup custom, kita klik ya jendela scriptnya. Oke. Nah, papannya sudah ada di sini, kita kecilkan. Sambil mengetahui bagaimana mengecilkan ini, kita pakai sini ya, string. Nah, ya, kita pencet, kita klik sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, segini cukup. Ya, ini kita taruh di sini ya. Posisinya lihat XY bergerak ya. Oke. Ini sudah jadi papan pantulnya. Nah, papan pantulnya bagaimana caranya papan pantul ini mengikuti gerak kursor ini ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang gini. Kita pelajaran kali ini kita akan selalu ya di sini saya akan mengenalkan tentang di sini kita ambil set X. Ini di block motion ya, kita ambil set x sama dengan 0. 0 nanti kita ganti. Lalu karena dia mengikuti kursor, maka fungsinya adalah kita pakai block sensing ya. Nah, di sini kita ambil mouse x. Kita masukkan ke sini, ke dalam sini. Nah, gitu ya. Jadi posisi ini akan di set X itu untuk posisi X mouse-nya, kursor mouse ini. Jadi kalau mouse-nya di kiri, dia ikut ke kiri, kanan ikut ke kanan. Kira-kira seperti itu. Oke. Supaya ini bisa berjalan terus menerus, nah, seperti biasa. Block forever kita taruh. Oke. Nah, kemudian block even-nya kita pakai bendera hijau. Ya. Jadi pas saat bendera hijau diklik, papan pantulnya akan mengikuti kursor ini ke kiri dan kanan. Kita lihat ya. Ya. Oke, sudah terjadi papannya mengikuti gerak kiri dan ke kanan kursor. Oke, ya ini kita taruh di sini, ini kita taruh di sini juga bisa. Nah, mengikuti karena masih belum kita setting. Oke, sampai di sini pelajaran tutorial basic coding. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Selamat belajar, selamat berpuasa, apalagi ya. Oke, semoga bisa mengikuti tutorial berikutnya bersama kami dari rumah Senior Pak Kazulfa. Salam.